Bantu bilang ambil es. Bantu ambil es. Tarakan Putra Duri nomor 5. Woi, ini rupanya pemain bola. Ini pemain bolanya Tarakan. Pintunya 2 daun. Kita panen lagi malam ini. Nah, ini pintu tampaknya. Tambahnya ini luasnya 20 hektar. Jadi ini malam kita panen. Konsentrasinya bukan ke udang, tapi kali ini kita panen konsentrasinya ke kepiting lagi. Nah, jadi kepiting ini harganya mahal. Harga kepiting ini lebih mahal dari harga udang. Jadi kalau di sini kepiting yang keluar dari di troll ini dari pintu tambak itu nanti dibagi rata. Jadi dikumpul, diikat sama-sama, nanti dijual, baru uangnya dibagi rata, dibagi sama-sama supaya adil. Nah, biasanya tuh orang berebut, jadi rebutan kepiting yang keluar dari pintu ini. Tapi kalau di sini enggak, dibagi rata supaya adil. Nah, jadi kalau kepiting ini ya istilahnya buat anulah, buat uang rokoknya anggota lah. Nah, kira-kira begitulah. Tapi harganya mahal. Kadang sampai kalau jual tuh harganya tuh sampai 20 juta sampai 40 juta. Harga kepiting yang satu tambak itu, cuman dibagi-bagilah sama anggota. Nah, jadi ini anggota. Jadi di sini banyak nih orang ini. Wah, ini. Lihat. Wah, ini belut. Nah, ini kepitingnya. Woi, ini paling besar satu. Besar ini. Ini. Woi, rajanya. Nah, jadi ini kepiting ini diikat. Wah, ini biar Pak Tukang pun ikat kepiting juga nih. Wah, begitu.
Predikat ini nanti dikumpul. Dikumpul, baru dijual, nanti duitnya dibagi. Oh, ini kepiting yang sudah. Oh, ini anu nih. Ini kepiting yang tidak masuk size. Jadi dikumpul kembali di sini, nanti dilepas. Ah, ini ada satu juga nih. Ah, ini yang masuk size ini. Wah, ini ada ikan belanak. Ada kostangan ini, kenapa? Itu diikat kepitingnya rame-rame. Oh, ikat pang. Nah, kalau yang kecil gini ditaruh di perahu, nanti dilepas kembali. Jadi tambah ini kepitingnya banyak. Nah, udangnya juga banyak, udangnya besar-besar. Nah, ini udangnya besar-besar. Nah, pakai senter di kepala. Tadi dipegang. Soalnya apa? Banyak nyamuk. Nah, ini udangnya besar. Wih. Ini jempol saya nih, boy, besar nih. Malumlah petani kan, namanya petani pasti besar-besar jarinya. Ini masuk size 35. Size 35 itu maksudnya 35 ekor 1 kilo kalau dipotong kepalanya. Nah, ini kepiting satu. Ini. Kalau Om Lopez tuh kalau tangkap kepiting, boy, ahli juga. Ya. Bang, bang, cut. Ah, itu dia, ada lagi. Wah, di sini rupanya paling banyak belut. Hei, mundur-mundur dulu kita. Banyaknya belut. Belut. Belut, dua. Lagi 1, 3, 4, 5, 6, 7. Beuh. Jadi kalau belut di sini dibuang aja biar dia lari ke sungai. Berapa ada kepiting diikat memang sini tuh? Jadi saya kali ini konsentrasinya ke kepiting bukan ke udang. Duh, nyamuknya ngeri. Ini juga belum gini. Ganggu saja. Kabur. Kalau orang di sini, di daerah Kalimantan sini, ya di daerah Tarakan lah. Khususnya Petambak, belut mereka tidak makan. Sebenarnya sih katanya enak dimakan, cuman belum pernah coba. Nantilah kita coba, kita bakar. Baru kita makan dulu. Wih. Udangnya besar-besar. Awas, Pak. Masih awas. Banyak juga ikan anunya, ikan kakapnya. Nih, Andre Jun. Jun. Dia mau lempar. Oh, anu itu. Tempat bibit itu. Kasih ini, daun-daun. Supaya enggak hancur dia. Ya. Ah, jadi ini, ah, itu sana tim ikat, tim tukang ikat kepiting. Dibuang-buang aja nih anak kepiting, bukan dibuang. Kita lihat. Ay, buang aja nih belut nih, bikin licin aja. Aduh, kasihan. Ini kepiting-kepiting yang tidak masuk size. Jadi dia di kumpul dia begini, nanti dilepas kembali ke dalam tambak.
Buang belut ini ya. Itu dia jalan-jalan terus licin tuh dia punya anu nanti, terpal. Nanti jatuh jadi alasan lagi. Jadi kalau panen tambak baru begini, tambak baru direhab, ya begini. Udangnya banyak, ikannya banyak, kepitingnya banyak, semuanya banyak, belutnya pun banyak. Nanti kita bikin konten makan belut, belut bakar. Besok lah. Jadi besok pagi kita bikin belut bakar. Ngeri-ngeri sedap juga. Ada lagi belut. Iya. Ini belutnya. Tangkap belutnya tuh, baru buang. Bikin licin aja tuh, bikin licin. Ya, kalau sudah ada daun-daun begitu, enggak mati dia sudah. Dilempar mentul dia. Piu. Nah. Nih. Hilang jepitnya satu. Uits. Wah, di sana tarik terus, lancar. Oke. Belut lagi, iya, ada ikan bola sama belut-belutnya sekalian. Buang belut tuh, langsung buang ke sungai itu, licin tuh, mengganggu aja. Bagaimana nih tim pengikat kepiting ini, lancar? Ah, ini dia nih. Weh, open lu sudah. Emang lancar. Ini harganya nih yang kayak begini nih kalau sekarang 250.000. Yang begini nih. Jadi lebih mahal dari udang. Jadi informasi terakhir katanya diekspor ke Singapura atau Cina. Nah, jadi kalau kita makan kepiting berarti makanan istimewa. Padahal zaman dulu dibuang-buang aja. Sekarang ya jangan coba-coba buang. Wih, lancar juga Pak Tukang ya? Lancar. Wih. Mana tahu kuat apa enggak itu. Itu jempol kah jari itu? Jari. Jangan kamu mengolok, guys. Lagi kita ini guys. Weh, kalau Lopez Hasan ini kalau ikat kepiting, wuh, paling laju. Kalau cuma kepiting-kepiting begini saja, lancar. Oke, stop dulu kontennya. Nanti lagi. Oh, lihat dulu nih ikan yang ada di tambak ini. Ada ikan belanak, ikan kakap, udang, kepiting, beserta belut-belutnya. Hei. Oke, nanti dilanjut lagi. Iya. Ini kepitingnya sudah ada setengah basket. Sudah sekitar mungkin ada kali 20 kilo. Ini udangnya. Berapa karung? Dua karung besar-besar udang. Nah, ini lagi sementara ditarik. Nah, terang dia, sinyal senter supaya terang. Thank you.
Bantu. Oh, mau dibikin jembatan di sini nanti. Muhammad belut lagi. Belut lagi. Masa kalah sama di Bolongan? Berapa di Bolongan? Wih, Bolongan 34 karung begini. Satu kali satu malam. 2 ton. Langsung kabur besoknya. Namanya Ben. Iya. Wey, kepiting. Oh, baning. Oh, arwana lokal ya? Over ke belakang tuh, Bang. Itu sana tuh, siap sana tuh, kok ikat ke piting. Ini paling ngeri. Ini BS. Bebas size kah? BS itu singkatannya. Kurang tahu. Yang jelas namanya BS. BS itu barang sisa. Barang yang tidak laku kalau dijual. Kalau ini baru dia. Ini seleksi. Ini seleksi semua nih. Itu juga si Joni. Joni. Ya. Wah, ini namanya si Joni. Maunya konsentrasinya ke kepiting yang keluar di troll. Buang tuh belut. Benda licin-licin. Ada. Itu lagi satu. Banyak lengkap perasaan. Wah, ini juga pantai ini. Ini Muhammad. Awasian orang yang pergi hujan. Ngalir tuh kan.
balik. Apa lah? Banyak sudah. Lancar kayaknya nih. Persis dia. Lancar. Ini lancar juga ikatannya ini. Coba buka nipanya tuh. Ya, seminggir nipanya tuh. Beng, ngerinya kepitingnya. Ini namanya bibit. Bibit kepiting. Tanya nih, Mamu. Coba. Berapa kilo bungkang? Masuk dalam karung. Mau dipindah, ditambah di sebelah. Nah, ini yang masuk size ini. Itu basket sudah penuh. Tahu di muka mukanya itu yang tukang ambil bibit. Oh ya, ini dia yang tukang ambil bibit kepiting. Ya. Gila, ini yang paling mengganas kalau bibit. Mengganas kalau bibit ini. Hai. Namanya Awa. Kalau kata itu Awa. TP-nya Aswar, orang Sulawesi, orang Duri. Aduh. Ya nadi kuah atau Duri. Jari. Tau Malongko. Ya. Inilah dia nih. Oh, pintar juga dia, pilih juga yang besar-besarnya. Iyalah, terlalu lama dipelihara kan. Bahaya musuh kalau begini nih. Emang yang besarnya dia pilih. Bahaya muka, Pak. Hey. Hancur tuan rumah kalau begini nih. Eis. Ini lagi bakar-bakar kepiting. Kepitingnya lagi dibakar-bakar sama ikan tadi, sama udang. Ini lagi. Bakar. Jadi pintu tambak sudah ditutup.
taruh dulu nih rokok ini, mengganggu kita ngomong. Di sini rokok. Oke, nih rokok tadi nih mengganggu kita ngomong. Jadi pintu sudah ditutup karena kita konsentrasinya ke kepiting. Ini lagi ikat kepiting. Ini juga ikat kepiting. Dan ini kepitingnya yang masuk saiz. Aduh, putus sipitnya satu. Nah, ini belut besok kita bakar ini belut ini. Nantikan lagi, Goy. Nah, ini yang kepiting yang penuh sudah satu basket. Mungkin ada 50-an kilo. Ya, 50 kilo lah. Nah, ini yang mau dilepas kembali. Karena tidak masuk kategori. Makanya ini, itu diambil sudah ada 2 karung tadi yang di sini. Dan ini dia tempat orang pilih-pilih. Dan wih, besar belut itu ya. Ikan-ikan sini. Nah, ini udangnya ada berapa karung? Mungkin ada 7 karung kali udangnya. Ya, ada 7 karung udangnya. Tapi kita nggak urus udang ini malam. Kita urusnya kepiting. Jangan habis kepake kubur orang mati baru. Yang bawah. Oke. Untuk ini malam, kepitingnya ada satu basket lebih. Biasanya kalau malam kedua tuh lebih banyak lagi. Tapi ini malam pertama aja kita atur. Kita urus. Jadi cukup sekian dulu untuk konten kepitingnya. Kita akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh salah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan makan kepiting. Oke. Dan ini dia pawang kepitingnya, si Om Ian.